Assalamualaikum dan salam hormat. Okay, aku nak bercerita tentang sikit lah tentang recovery ride. Okay, baru-baru ni 2 hari lepas aku ada masuk race OCBC KL City. Bukan race lah, OCBC KL City Ride. Okay, tapi sebab dia ada timing dan dia ada chip apa semua, dan dia yalah macam-macam race. Jadi aku anggap itu macam race lah, tapi race pendek. Aku masuk yang 42 km. Okay, bila kita dah berhempas pulas dalam satu event tu, jadi selepas daripada tu kita kena buat satu recovery. Apa itu recovery ride? Okay, recovery ride itu okay, recovery pemulihan. Okay, dia macam pemulihan lah, kayuhan pemulihan kalau dalam bahasa Melayu. Okay, kayuhan pemulihan ni ataupun recovery ride ni, kita buat satu ride sehari selepas event ataupun yang kita bekerja keras tu, perlombaan tu. Kita hari satu hari ataupun dua hari, jangan lama sangat lah, sehari dua hari selepas event tu, kita buat satu recovery. Maknanya kita berkayuh dengan keadaan yang santai, sangat santai, untuk kita nak pulihkan kembali otot-otot kita yang telah bekerja keras, dan juga jantung kita, agar perjalanan darah kita jadi macam normal balik, relax, tenang, dan pemikiran kita damai. So kita ride pun tempat-tempat yang bukan dekat-dekat bandar, tempat-tempat yang sesak apa semua kan. Kita cari tempat-tempat yang tenang, relax, yang tak banyak kereta. Kalau ada kawan-kawan ikut pun beritahu kita hari ni kita recovery ride, jadi kita bersantai sangatlah, kita tenangkan diri kita. Okey, penting eh, tenangkan diri kita selepas daripada kita bekerja keras dalam perlombaan. Itulah dia recovery ride. Okey, bersantai eh, bukan bantai. Okey.